Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Saudara, meski belum menaikkan tarif pengiriman, sejumlah ekspedisi di Kota Bengkulu terpaksa menaikkan biaya operasional karyawan hingga 15%. Kenaikan biaya operasional terjadi akibat adanya penyesuaian harga BBM oleh pemerintah. Pemerintah telah resmi menaikkan harga BBM bersubsidi dan non-subsidi. Akibatnya, sejumlah ekspedisi di Kota Bengkulu harus menambah biaya operasional karyawan. Penambahan biaya operasional tembus hingga 15% dari biaya biasanya. Meski harus menambah biaya operasional karyawan ekspedisi di Kota Bengkulu, belum berani menaikkan tarif pengiriman lantaran takut pelanggan kecewa. Untuk menyiasati kenaikan biaya operasional, ekspedisi terpaksa mengurangi jumlah diskon yang diberikan dengan syarat tertentu. Pengelola ekspedisi, Andre, mengatakan saat ini biaya operasional karyawan naik hingga Rp150.000 dari biaya harian biasanya. Sampai saat ini, semenjak naik tertanggal 3 ya, itu belum ada dampak. Cuman ada kebijakan dari pusat kita, dan bahwasannya tarif masih normal, tapi kita membatasi dari diskon. Misalnya diskon kita itu bisa sampai 60%, sekarang maksimal cuma 20%. Nah, jadi itu cara mensiasati untuk kenaikan BBM beberapa hari ini. Bang, kalau dari pelanggan sendiri sudah ada mengeluh nggak, Bang, untuk masalah diskon itu? Semenjak naik BBM sih belum. Masih normal, masih lancar. Saat ini aktivitas pengiriman di ekspedisi masih berjalan normal meski ada kenaikan biaya operasional karyawan serta pemotongan diskon. Lucia Mayangsari, TVRI Bengkulu melaporkan.